Tuhan. Apabila kau kenal dengan dirimu, maka kau akan kenal dengan siapa yang mencipta. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku terlepas terhadap apa kejadian yang berlaku kepada aku ya Tuhan. Izinkan aku kuat dalam menikmati lebih baik kehidupan Tuhan, agar aku mampu lulus dalam ujian-ujian kehidupan Tuhan. Aku sadari ujian-ujian yang kau berikan ini sebagai bentuk cinta dan kasih sayang Tuhan kepada aku. Agar aku jauh lebih kuat, agar aku jauh lebih hebat. Dikutukkan seluruh ibu di atas dunia ini. Dikutukkan seluruh kasih sayang ibu di atas dunia ini. Dikalikan ke 1 juta kali lipat. Tak mampu menandingi cinta kepada aku Tuhan. Afkan aku dengan lupa dengan diriku Tuhan. Aku sering sekali berbicara dengan orang lain, berusaha memahami orang lain. Tapi aku jarang sekali berbicara dan menyalahkan diri. Maafkan aku memahami hati. Ya jarang sekali mendengarkanmu. Ya jarang sekali mendengarkan suara hati. Dan kau bahagia. Engkau Tuhan, Engkau sangat kuat. Bersama-sama di bawah ayat, jadi jauh lebih kuat ya. Jauh lebih sehat, jauh lebih kuat ya. Kasih Tuhan, Engkau jauh lebih bahagia, sangat bahagia. Itu selalu ditunggu dan ditunggu lagi dan berakhir. Aku sayang padamu Tuhan. Apapun masalahnya, Engkau akan mampu menghadapi. Itulah diriku, itulah diriku. Terima kasih. Aku ikhlas. Aku ikhlas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat dari sesama. Hanya doa yang tersebut hanya bisa
memerlukan orang lain setiap malam ini dalam sajadahnya, dalam sajadahnya, dalam doanya. Orang dalam hendakkan manusia-manusia siapa doakan dia untuk yang selalu mengalahkan dengan sesuatu izinkan hati kita melakukan orang yang mencintai dan juga dalam menilai pada orang-orang kejadian